Jadi bila saya naik atas, saya dengar anggota mengatakan bahawa kita dapat tangkap seorang musuh. Saya terkejut. Kenapa saya jadi musuh? Ketua itu tadi mengarahkan anggotanya membuat pemeriksaan. Langsung dia beli pesa di belakang, terjumpalah saya punya dompet. Jadi dalam dompet saya itu terus dia buka-buka-buka, dia tengok ada autoriti kad kuasa polis saya kan. Jadi kad kuasa polis inilah terus dia, "Tuan Syih, anggota polis." Ah, tu kan saya dah cakap, memang sekitar tahun 2000, negara kita pernah digegarkan dengan satu insiden yang agak mengejutkan, iaitu kemunculan satu organisasi militan yang dikenali dengan nama Al-Ma'unah. Apakah tujuan Al-Ma'unah dan siapakah dalang di sebalik organisasi militan ini? Jikalau anda nak tahu, Al-Ma'unah ini sebenarnya merupakan sebuah organisasi pengganas militan yang bertapak di Malaysia dan dikenali dengan kisahnya yang melakukan pencerobohan nekat ke atas sebuah kem regimen askar watania. Dikatakan pada tanggal 2 Julai tahun 2000, kumpulan ini telah berjaya melarikan sejumlah besar senjata api daripada stor persenjataan selepas berjaya memperdaya pegawai kem tersebut. Kemudian, kumpulan ini telah membawa kesemua senjata yang dicuri itu dan mendirikan sebuah pangkalan rahsia di kawasan hutan berhampiran perkampungan di Bukit Jenalik, Sauk, Perak. Secara ringkasnya, nama penuh organisasi ini dikenali dengan Persaudaraan Ilmu di dalam Al-Ma'unah. Ia merupakan satu pertubuhan yang terlibat di dalam ilmu persilatan yang turut menggunakan tenaga dalaman dan juga mempelajari ilmu perubatan tradisional Islam. Tetapi, apa yang dimaksudkan dengan Al-Ma'unah? Dipercayai kononnya, Ma'unah bermaksud sesuatu yang amat luar biasa akan berlaku kepada orang-orang Islam di dalam golongan sederhana. Pertubuhan ini juga dikatakan mempunyai keahlian seramai 1,000 ahli yang berpusat di Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir dan juga Arab Saudi. Ketua Militan Al-Ma'unah dan juga misi menggulingkan kerajaan. Walaupun pertubuhan ini dikatakan mempunyai ahli seramai 1,000 orang, tetapi mereka yang terlibat di dalam misi menggulingkan kerajaan Malaysia adalah seramai 29 orang sahaja. Ianya dipimpin oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Ketua militan ini dikatakan sangat bijak meyakinkan ahli kumpulannya untuk menyertai misi tersebut dan memberitahu dia memiliki ilmu tertentu dan boleh membuatkan pengikutnya kebal jika diserang. Kumpulan ini turut termasuk seorang major daripada Tentera Darat Malaysia. Semasa mereka membuat pencerobohan ke kem regimen askar watania, dikatakan mereka lengkap berpakaian seperti pegawai kanan tentera dan berlagak melakukan pemeriksaan mengejut ke atas kem batalion 304 regimen askar watania di Empangan Temenggor, Gerik, Perak. Jadi, nampaklah yang kumpulan ini mempunyai perancangan rapi untuk melakukan pencerobohan tersebut. Anda nak tahu berapa banyak senjata yang mereka ambil? Sebanyak 114 laras senjata api pelbagai jenis bersama lebih 18,000 butir peluru untuk dilarikan. Memang betul-betul mereka nak berperang. Di Bukit Jenalik, mereka telah mendirikan kubu mereka sendiri dan melakukan latihan dengan senjata yang dicuri. Bunyi tembakan yang jarang didengar oleh penduduk di sekitar akhirnya telah menarik perhatian pihak polis. Tetapi kumpulan tersebut tetap membuat persediaan untuk menjayakan misi mereka, termasuklah mengumpulkan bekalan makanan dan membawanya ke kubu mereka di Bukit Jenalik. Bukit Jenalik akhirnya dikepung. Seramai 300 orang anggota tentera telah dihantar ke kawasan persembunyian kumpulan itu bagi mengepung dan menyekat pergerakan mereka. Kemudian, PDRM pula telah ditugaskan untuk mengambil alih operasi tersebut dan sepasukan anggota polis dihantar untuk menyusup masuk ke dalam perkhemahan Al-Ma'unah. Namun, dua anggota polis iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad serta Korporal Detektif Sanggar Riven dan seorang penduduk kampung bernama Jaafar bin Putih serta seorang lagi anggota komando ATM Trooper Matthews Anak Medan telah dijadikan tebusan oleh Al-Ma'unah. Selepas kumpulan itu mendapatkan tawanan, melalui radio komunikasi mereka memberitahu kepada pihak polis bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir untuk melepaskan jawatan di dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. Memang dengar macam satu plot di dalam sebuah filem, tetapi ianya benar-benar berlaku pada satu ketika dulu.
anggota militan berjaya dipujuk untuk menyerah diri. Pada pagi 5 Julai, seorang anggota Al-Ma'unah iaitu Abu Bakar Ismail telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Sebagai tindak balas, Amin dan orang-orangnya telah membalas tembakan. Tetapi kemudiannya, keesokan harinya pihak polis menggunakan pendekatan psikologi untuk memasukkan aspek keagamaan, emosi dan kekeluargaan untuk memujuk ahli kumpulan Al-Ma'unah agar menyerah diri. Hasilnya, dua anggota kumpulan tersebut akhirnya menyerah diri. Menjelang tengah hari pula, kira-kira 9 lagi ahli kumpulan telah berjaya dipujuk untuk menyerah diri. Sebelum Amin berjaya ditumpaskan, dia sempat berhadapan dengan seorang pegawai tentera iaitu Lieutenant General Datuk Zaini Muhammad Said dan cuba untuk menembaknya daripada jarak dekat. Tetapi Zaini telah bertindak tangkas dan menepis laras senjata Amin dan tembakan tersebut terkena salah seorang anggota militan. Pergelutan kira-kira seminit itu akhirnya menumpaskan ketua militan kumpulan Al-Ma'unah. Kejayaan tersebut juga telah menandakan tamatnya operasi selama 4 hari pasukan polis dan anggota tentera di Bukit Jedalik. Walau bagaimanapun, krisis tersebut telah mengorbankan nyawa dua anggota keselamatan iaitu Sanggar Devon dan Trooper Matthews. Kedua-duanya merupakan anggota keselamatan dan telah dijadikan sebagai tebusan oleh kumpulan itu. Mereka juga dikatakan telah diseksa dengan kejam semasa menjadi tebusan. Apa-apapun, tragedi ini disifatkan sebagai satu ancaman besar di dalam negara dan tidak terlintas di dalam fikiran kita bagaimana ianya akan berlaku selepas negara mencapai kemerdekaan. Jika anda mempunyai pengalaman, pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa, klik butang subscribe sebagai tanda sokongan. Saya kenapa tentera ada latihan sulit? Jadi, langsung anggota tersebut kata, okey, sekarang turun dari motor, ikut saya naik ke atas. Jumpa dengan ketua saya. Mohammed Shah hopes to clear up any misunderstanding with the leader. Jadi, bila saya naik atas, saya dengar anggota mengatakan bahawa kita dapat tangkap seorang musuh. Saya terkejut. Kenapa saya jadi musuh? Ketua itu tadi mengarahkan anggotanya membuat pemeriksaan. Langsung dia pilih biasa di belakang, terjumpalah saya punya dompet. Jadi dalam dompet saya itu terus dia buka. Dia tengok ada authority, kad kuasa polis saya kan. Jadi kad kuasa polis inilah terus dia, Tuan Syih, anggota polis. Itu kan saya dah cakap, memang